Halo teman, ketemu lagi di channel saya di Dirgantara Bastian ya. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian Avanza yang menolak tua ya. Dari Avanza Veloz 2012 yang tadinya seperti ini nih, sekarang lagi proses upgrade ke Avanza Veloz 2020. Dan untuk bahannya sendiri, ini bukan bahan ex taksi ya, ini bahan ex pribadi Veloz 2012 AT alias Matic yang kemarin sempat saya posting di komunitas ya. Ini sekarang mobilnya lagi kita proses upgrade, lagi proses pemasangan partisi-partisi buat upgrade ke 2020 nya. Dan dari kalau kita ngebangun dari 2012 ke 2020 itu memang ada beberapa partisi yang kita ganti ya, dari mulai kap mesin itu jelas kita ganti, terus sama fender belakang juga itu kita ganti. Beda dari kalau kita ngebangun dari Avanza yang udah barong ya, atau yang dari 2016 kita hanya penggantian di headlamp, bumper, sama grill tengah. Kalau ini kita ada penambahan di penggantian di kap mesin sama di bagian fender samping. Dan nanti akan saya tunjukkan ke kalian ada beberapa perubahan juga di bagian dudukan fender sama dudukan kap mesinnya. Nanti akan saya tunjukkan di video ini biar kalian tahu. Dan untuk biayanya sendiri untuk modif seperti ini, kita ngupgrade seperti ini, kalau misalnya kalian punya Avanza lama ya, Avanza tahun 2012 apa 2013, kalian pengen upgrade ke yang tahun lebih muda, nanti bisa kontak admin saya. Dan untuk biayanya sendiri ini kalau untuk partisinya di sekitar 10 juta ya, itu kita ngejual 10 juta, itu belum sama jasa instalasi dan pengecetan body partnya. Tapi kalau misalnya nanti kita ada pengecetan itu mungkin ada biaya tambahan lagi. Dan kalau misalnya itu 10 juta itu kalau untuk dari tahun 2012. Kalau untuk kalian yang punya unitnya tahun 2016 itu bisa lebih murah lagi. Mungkin untuk belanja partisinya itu sekitar kurang lebih 8 juta ya, kalau untuk merubah depan belakang Veloz seperti ini. Oke, akan saya tunjukkan untuk mobil ini nanti proses pengerjaannya dari mana saja, apa saja yang kita rubah akan saya tunjukkan di video ini. Nah, kalau di bagian depan tadi ada beberapa perubahan di bagian dudukannya. Kalau untuk yang bagian belakang ini memang VNP ya, memang plug and fly. Kita masang bumper, terus lampu, semua itu plug and fly ya, tinggal pasang. Dan di sini ini sementara karena di sini reflektornya sebenarnya harus ada, cuman ini belum kita pasangin reflektornya. Ini juga sementara list bodinya pakai punya G karena ini chrome. Nanti kalau yang Veloz itu dia black chrome ya. Nanti kita pasangin juga yang black chrome-nya di sini. Ini kalau bagian belakang itu memang benar-benar plug and fly, jadi Veloz 2020. Seperti ini, seperti yang kalian lihat seperti di video ini. Dan untuk di bagian interior sendiri, kalau untuk mobil ini lagi kita bongkar, lagi kita ambil semua joknya. Karena joknya lagi proses kita retrim ulang, sama nanti plafon juga semua itu lagi kita bongkar semua, lagi mau kita retrim ulang, lagi kita modifikasi lagi. Karena kemarin itu saya ngejual harga mobil ini, dimasukin saya ke harga paket RTG 3 Plus ya. Cuman harganya lebih murah karena ini tahunnya tahun 2012 dan ini kebetulan ada peminat yang pakai transmisi Matic. Kalau misalnya teman-teman pengen Avanza Matic juga, nanti bisa saya carikan juga. Kalau memang kalian pengen Veloz Matic seperti ini dari 2012 di upgrade ke 2020. Nah, oke, akan saya tunjukkan ke kalian ya beberapa partisi yang kita rubah. Di sini ada pengerjaan nambahin dudukan, terus karena ini fender samping itu kita ganti ya, pakai yang 2016 apa 17 sama. Tadinya kalau yang 2012 itu tidak masuk. Kita ada perubahan di bagian dudukan buat fender, terus ada di bagian engsel kap mesin juga kita rubah di bagian sininya. Jadi memang ada beberapa kerjaan yang harus ada pengelasan ya, ada pengelasan. Dan ini juga kap mesinnya ini pakai yang bukan yang baru, ini pakai yang copotan ya. Nanti akan kita rapihin lagi supaya terlihat rapih. Dan ini memang lagi masih proses pengerjaan, belum selesai. Nanti juga mobil ini akan saya buatkan videonya setelah selesai proses pengerjaan di garasi DAP. Jadi buat teman-teman yang misalnya punya Avanza lama pengen upgrade Avanza baru, nanti bisa dibawa ke garasi saya ya. Nah, oke teman, jadi mungkin kalian akan penasaran ya seperti apa hasil akhirnya nanti. Nanti kalian terus ikutin saja channel saya ya, karena ini masih banyak yang harus kita kerjakan di mobil ini. Ini perapihan di bagian body saja masih banyak banget yang harus kita kerjakan, belum lagi nanti
di bagian mesin kita servis, tune up, kaki-kaki juga akan kita rapihin. Terus di bagian interior juga itu masih lagi proses pemasangan joknya, kita lagi ngeretrim. Velg juga belum saya siapin, nanti kaca spion juga belum saya siapin juga. Dan buat kalian yang penasaran hasil akhir seperti apa, terus aja ikutin channel saya ya di Dirgantara Bastian ini. Nanti akan saya buatkan video hasil akhirnya seperti apa mobil ini. Oke, saya rasa cukup videonya, tidak terlalu panjang mungkin video ini. Saya cuma ingin menunjukkan ke kalian bahwa dari Avanza 2012 itu bisa langsung loncat ke Avanza 2020, itu bisa ya proses update-nya. Jadi buat kalian yang memang punya Avanza yang tahun tua, tahun 2012 apa 13, khususnya yang udah gen 2 ya, itu nanti bisa kita upgrade seperti ini ke Avanza terbaru sekarang. Kalian cukup menghubungi tim saya aja, yang nanti nomornya saya taruh di deskripsi. Untuk rincian biaya totalnya berapa, terus estimasi pengerjaannya berapa lama, kalian bisa langsung kontek-kontekan saja, bisa langsung TikTok aja Japri. Jadi saya rasa cukup videonya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.